Oke, terima kasih banyak ya teman-teman karena kalian semua sudah mau mampir, mau bergabung di video kali ini. Dan di video kali ini kita akan lanjut lagi untuk game Perfect World Mobile-nya. Oke, di sini saya kemarin-kemarin itu tidak melakukan apapun ya teman-teman selain menjalankan quest harian. Karena quest harian sudah pernah saya videokan, jadi saya skip saja bro. Oke, seperti itu. Kalau divideokan terus ya bisa panjang banget bro. Oke, di sini level saya sudah naik ke level 72 ya teman-teman, dan sebagian dari quest harian saya sudah saya jalankan bro. Untuk quest batu kegilaan ini saya akan coba jalankan ya teman-teman. Oh, ini belum ya menara surgawi ini. Ini kita jalankan dulu, tinggal ini aja bro, menggempur saja. Oke, mantap, kita silang. Dan berikutnya saya akan coba jalankan untuk batu kegilaan dulu. Butuh bro untuk quest ini, jangan sampai kelewat ya teman-teman. Nah, untuk tunggangan yang saya naik ini saya dapat dari hadiah harian ya teman-teman. Kita masuk dulu ke sebelah sini, batu kegilaan. Ini kita kirim. Terus yang dibutuhkan adalah soulstone warna kuning ya teman-teman. Kita beli, bisa nggak ya? Quest guild, tebus wira, klip kertas, pasar mungkin. Oke, di sini dijual bro, harganya lumayan ya, 42 ikut silver, nggak apa-apa lah, beli satu saja bro. Kita confirm, kita silang, kita storekan. Oke, berikutnya ini sama ini. Kita silang dulu, kita coba lihat ya teman-teman. Skillnya ini bisa di-upgrade, kita coba tingkatkan. Nice. Kita masuk ke sebelah sini, ayolah bro. Aduh. Ah, gitu aja lama banget ya teman-teman. Tadi yang dibutuhkan adalah ni item sama bentar ya teman-teman. Ah, butuh ini bro. Untuk ngebuat ini dibutuhkan apa sih? Kita pilih sumber, alkimia. Kok nggak bisa ya? Padahal udah loh. Bentar bro, masuk ke kerajinan. Oh, ini yang dibutuhkan item ini. Kita silang dulu di sini mungkin. Waduh, nggak terlalu kelihatan ya ini. Yang mana ini? Ini kalau nggak salah. Oh iya, bener ini bro. Ini berarti harus dinaikkan ke tingkatan 20. Cukup nggak ya? Dicoba aja lah. Belajar. Terus bro, sampai level 20 ya teman-teman. Aduh, nggak cukup bro ternyata. Kita coba klaim dulu sajalah. Tadi sudah bisa diklaim soalnya. Kita pilih batu kegilaan. Ini kita klaim. Kita silang. Nggak ada yang bisa di-store lagi kah? Nggak ada bro kelihatannya. Itemnya susah. Kita masuk dulu ke sebelah sini. Nggak bisa di-upgrade lagi kah? Masih belum bisa. Ya udahlah. Mau nggak mau harus dilewatkan ya teman-teman. Kita coba jalankan bro untuk quest utama yang atas ini kalau nggak salah. Ntar di bawah nggak ada quest lagi kah? Selesaikan promosi. Ini masih belum selesai ya. Kita klik dulu. Kita coba lapor ya teman-teman untuk quest-quest yang warna hijau bro, yang sudah siap untuk dilapor. Sambil jalan saya akan coba upgrade untuk item segala macam ya teman-teman. Terus saya coba akan bersihkan untuk tas saya ini, kelihatannya agak penuh ini. Kita masuk ke sebelah sini bro. Oh iya, kemarin saya mendapatkan ada senjata ya yang bisa ditingkatkan ya teman-teman. Senjatanya jauh lebih bagus bro daripada senjata yang saya pegang sekarang. Tapi kalau dari skala ininya bagusan yang warna kuning ya.
kita coba. Oh, untuk FPS-nya turun, bro. Bentar ya, teman-teman. Saya akan coba lihat dulu. Kelihatannya bagusan ini, bro. Kita coba pakai ya, teman-teman. Lengkapi. Berapa sih? Kita coba lihat. Waduh, ini plusnya nggak ngikut ini. 362. Kalau ini berapa sih? Oh, bener, bro. Bagusan ini. Mantep. Kita silang. Kita coba dismiss untuk item-item yang... Oh, nggak ada, bro. Untuk yang warna ini, kita donasikan saja ya, teman-teman. Sebelah mana ya untuk mendonasikan senjata? Lupa saya, bro. Ntar aja lah. Kita bersihkan dulu yang perlu dibersihkan. Oh, ini bisa dipakai, bro. Kita pilih master. Kita confirm. Nice, mantep. Ini juga bisa dipakai. Bukan gini cara makainya. Sebelah sini. Kita pilih ini. Kita lengkapi. Nice. Masuk ke sebelah sini. Ah, untuk item tadi, kita bisa memakainya di sini ya, teman-teman. Kita pilih upgrade, bro. Muka. Oke. Naik. Kita... Aduh, ngapain keluar toh? Kita klik lagi untuk ngelapor quest ya, teman-teman. Kita klik dulu ini. Oh, disuruh ngelawan, bro. Bentar, bentar, bro. Enggak, saya pikir suruh... bentar, bentar, bro. Apa sih ini? Ini suruh ngelawan kah? Kalahkan serangan peri. Oh, ini, bro. Namanya di sini warna hijau ya. Gak warna merah, bro, momonnya. Puter, weng, 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 weng. Mantep, sudah kalah semua. Seharusnya di level 69 kalau nggak salah itu ada promosi job ya, teman-teman. Kalau nggak sage ke setan, bro. Kita klik dulu ini untuk ngelapor questnya, bro. Kita pilih lanjut-lanjut saja. Nah, berhubung quest-quest utama atau quest tambahan masih belum saya selesaikan, jadi untuk promosi jobnya kelihatannya masih belum ada ya, teman-teman. Harus diselesaikan dulu, bro. Kita klik ini dulu sajalah, menaikkan tingkat kultivasi. Kemarin saya dapat dari sebelah sini, bro. Nah, dari harian ini ya, teman-teman. Mantep, itemnya bagus-bagus, bro. Terima kasih banyak, loh. Kita klaim. Kita use. Silang, mantep. Terus juga saya dapat ini kalau nggak salah. Bentar ya, teman-teman. Ayolah, masuk ke dalam tas saja. Susahnya minta ampun. Ah, ini dia, bro. Kita coba menggunakan. Mantep. Kita silang. Kita masuk ke Eidolon. Ini kita pakai di pertandingan. Kita lanjut-lanjut aja. Koinnya, bro, kita kok gini. Oh, masih belum naik level ya. Nggak apa-apa, dipakai di pertandingan ya, teman-teman. Naik, nanti naik level sendiri kok, bro. Kultivasi. Oh, ini, bro, akhirnya dapat ya, teman-teman. Selesaikan surga atau neraka. Ini susah, bro. Ntar aja dulu, kita skip dulu saja ya, teman-teman. Kita selesaikan dulu quest-quest utama dan lain-lain ya, teman-teman. Untuk masalah surga dan neraka gampang, bro. Promosi jobnya ntar aja dulu. Saya akan persiapkan dulu ya, teman-teman. Soalnya saya tankernya, bro, yang ada di depan. Daripada tim saya mati nanti. Kita coba ambil dulu untuk artefaknya ini. Nice, bisa diklaim. Kita silang. Kita buka ini juga, pertumbuhan. Kita klaim. Kita use.
ini kita klaim, kita use, klaim lagi, use lagi, klaim lagi, use bro, mantep. Kita klaim semua ya teman-teman. Mantep bro, dapatnya bagus-bagus. Kita silang. Ayo sambil jalan gitu loh questnya. Nunggu apa toh, pahlawan tidak tersedia. Kita klik biar lebih cepat. Kita lapor lagi. Sebelah sini ada yang bisa diklaim kah? Nggak ada bro. Ini quest harian semua ya teman-teman rata-rata. Kita silang saja. Kita coba naikkan dulu untuk plus dari senjata maupun armor saya ya teman-teman. Ini masih ada yang plus 3 bro. Kita coba tingkatkan. Plus 4. Bismillah, semoga naik ke plus 5. Mantap. Di plus 5 kita tahan dulu. Plus 4. Aduh, turun lagi. Aduh, gagal. Aduh, kebangetan pak, gagal beberapa kali. Ah, mantap, sudah plus 5 bro. Kita pluskan lagi bro. Aduh, malah turun. Mantap, plus 5 bro. Kita pluskan 5 semua bro. Mantap. Untuk urusan ke plus 6, ke plus 7, ke plus 8 itu gampang ya teman-teman. Gampangnya gimana? Jangan terburu-buru bro. Jangan menggunakan ini, ada itemnya sendiri. Biar nggak turun ya teman-teman. Aduh. Aduh, bos. Aduh, gagal terus gimana toh? Aduh, turun lagi bro. Oke, plus 5. Masih kurang banyak. Oke, plus 5 bro. Aduh, plus 3. Aduh, plus 3 lagi. Aduh, turun lagi ya teman-teman. Naik turun kayak tangga aja. Item saya untuk ngeplesin tinggal satu. Ya udahlah, biarkan aja dulu bro. Kita masuk ke ukir. Sebelum ke ukir, kita masuk dulu ke menuangkan kembali ya teman-teman. Ini kita coba tuangkan kembali bro. Barangkali untuk efeknya jauh lebih banyak. Kita pilih menuangkan. Lah kok hanya 2. Ya udahlah. Tingkat hipnotis jelek bro untuk yang baru. Kita skip saja. Ini udah banyak. Nah ini aja bro, masih 2. Barangkali bisa jauh lebih meningkat lagi ya teman-teman. Kok nggak bisa? Menuangkan kembali, berlangsung mulai proses menuangkan. Kita pilih confirm. Alah, malah tambah 1 bro. Nggak usah lah, tambah jelek bro. Batu jiwanya kita coba taruh yang bisa ditaruh ya teman-teman. Jangan di up dulu bro. Dicolok semua dulu sampai penuh. Setelah itu baru ditingkatkan ya teman-teman. Soalnya kalau kalian tingkatkan dulu itu ya nambahnya berapa sih biasanya? Gak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau sudah penuh semua baru ditingkatkan bro. Kita coba taruh. Ini kita taruh. Sudah penuh semua kah? Oke bro, sekarang sudah penuh semua ini. Yang bisa di up, kita up. Kita upgrade. Mantap. Yang ini bisa di up, kita upgrade lagi bro. Nice. Ada lagi kah? Masih ada lagi. Ini kita upgrade bro. Gila pak. Mantap. Kita upgrade lagi. Biar defense kita tambah jadi gede ya teman-teman. Dan lain-lainnya juga bro. Oke. Kita lanjut lagi untuk quest-quest yang bisa dilapor. Kita lapor dulu saja. Kita lanjut.
Tingkatkan skill. Bicaralah dengan Xavier. Oke, siap. Kita klik ini dulu bro, ada yang bisa diklaim soalnya. Kita klaim, kita use, silang. Kita klaim lagi, use lagi, silang. Klaim lagi, use. Klaim lagi, use lagi bro, mantep. Gak ada yang bisa diklaim lagi kah? Paling seneng bro, ngeklaim-ngeklaim seperti itu. Oke, cari yang gratisan. Ini ada yang bisa ditingkatkan lagi bro. Kita tingkatkan. Kita tingkatkan, tingkatkan lagi, tingkatkan, tingkatkan lagi. Aduh, lah kok muncul mukanya nih orang. Kita tingkatkan semua ya teman-teman. Oke, sudah kita silang-silang semua. Ini ada terima kasih juga. Banyak banget bro yang bisa diklaim bro. Mantep. Terima kasih. Gini enak bro. Tinggal diklaim semua. Nice. Banyak banget ya teman-teman. Padahal dari kemarin saya hanya menjalankan loh bro. Untuk misi harian aja. Nggak lebih. Kita lanjut lagi nih. Untuk quest yang bisa dilapor, kita lapor dulu. Kita silang. Kerajinan. Kerajinan ACCS. Buku suci sihir. Klaim buku suci sihir. Oh, mantep bro. Dapat item ini lagi. Bisa dipakai kah? Item saya kok penuh amat ya ini ya. Ini kita use. Yang nggak terlalu pakai mungkin saya akan coba taruh di bangkir saja ya teman-teman. Ini kita pilih master, bisakah confirm? Oke bro, kita masuk lagi ke sini. Kita taruh saja bro, lengkapi. Wow, mantep, meningkat lagi untuk vitalitas saya ya teman-teman. Untuk defense saya bro, nice. Nggak ada yang bisa dibersihkan kah ini kah? Untuk silver ingot saya banyak ya teman-teman. Kita coba tambah slot lagi saja ini. Nice, ini kita gunakan maksimal saja bro. Niatnya soalnya mau bersih-bersih. Gak ada yang bisa dibersihkan lagi kah? Gak ada bro. Ini bisakah menggunakan? Oke, nice, dapat titel. Ini bisa dipakai kah? Buat apa ini? Kita silang saja. Ntar aja dulu bro. Kalau nggak tahu fungsinya ya teman-teman. Daripada salah bro. Saya akan coba baca-baca lagi. Kita silang saja. Kita lanjut lagi. Yang bisa dilapor. Menguasai tanah suci. Oke, siap. Kita coba lapor lagi. Ada monster Mas Akri. Ini kita lapor bro. Idolonnya ini bisa di up kah? Oh yang lama bro. Kita silang saja. Udah biarkan aja kalau yang lama itu. Kan sudah gak kepake ya teman-teman sekarang. Kita lanjut-lanjut saja. Ada yang bisa dilapor lagi kah? Ini teleportasi kemana toh? Loh. Malah pindah sekarang. Untuk masalah promosi jobnya, entar dulu ya teman-teman. Mungkin di video berikutnya bro. Karena saya juga mau baca-baca untuk skillnya juga. Kelihatannya yang cocok untuk bestial atau job tanker ini
jauh lebih condong ke sage ya teman-teman. Bukan yang neraka bro, atau setan bro. Untuk skillnya yang di sebelah sini ya teman-teman. Ah ini dia, sage atau setan. Oke, kalau kalian yang ambil di sage, ya ini skillnya bro. Silakan kalian baca nanti. Disuruh ngelawani ini ternyata. Sikat, bong 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 bong. Ayo bos, masa lawan gitu aja lama. Momon level cupu aja loh. Oh sudah selesai bro, kita coba lapor. Gak terima dia, dikejar saya. Aduh, jangan towel towel. Aduh, emang saya cowok apaan? Kita lanjut-lanjut aja bro. Oke, kita selesaikan dulu untuk misi-misi yang bisa dilapor ya teman-teman. Kita dulukan pemurnian 7. Oke, kita lapor lagi yang lain. Buku suci sihir. Ganti persediaan. Oke bro, kita lapor semua bahan-bahan eliksir. Oke, kita lapor lagi. Aduh, kok patah-patah ya. Obat pahit. Iya Pak E, kalau obat manis mah permen. Ukiran 1. Banyak banget ya teman-teman. Lembah Phoenix. Kita silang. Nenek yang cemas. Teleportasi bro, nggak di sini berarti. Uts, ada orang di depannya langsung dilompati, nggak sopan banget ya. Kota Arkosaur. Kita sambil jalan, sambil tingkatkan ya teman-teman untuk senjata segala macam yang bisa ditingkatkan bro. Aduh, lah kok muncul mukanya nenek-nenek. Serem amat nek. Kita batalkan saja bro. Kita coba up dulu untuk ini, kita coba ukir. Gak ada, gak ada itemnya yang ini berarti. Kita coba tingkatkan bro. Naikkan lagi. Mantap. Yang ini juga kita tingkatkan. Up lagi sekali bisa ini. Oke, yang atas bisa? Gak bisa bro. Ini ada yang ditandai ya teman-teman. Kita coba tingkatkan semua yang ditandai. Ada yang merah-merah lagi kah? Oh ini bro, bisa bro. Kita tingkatkan. Tingkatkan lagi. Oke. Sudah semua kah? Sudah. Ah ini dia ya teman-teman. Kalau kalian bilang nggak bisa ngebuat senjata sendiri segala macamnya, kalian salah bro. Bisa kalian lihat di sini sudah dibedakan. Kalau kalian ingin ngebuat kalung segala macam ada ya teman-teman. Ini bro untuk item HH. Oh mantep bro, di level 59 ya teman-teman. Level 59 60. Kalau yang di PW versi PC memang levelnya segitu ya teman-teman. Kita coba klik ini, anak hilang. Itemnya mahal bro. Ikut party juga ditolakin terus. Susah ya teman-teman. Kita lanjut-lanjut saja. Kita sapu bersih untuk quest-questnya ini. Banyak bro yang masih belum saya jalankan ya teman-teman. Kita cari dulu untuk quest yang bisa dilapor. Skillnya bisa ditingkatkan bro. Kita coba up dulu. Mantep, kita silang. Kita klaim dulu ini.
bisa diklaim. Mantep, kita gunakan, kita silang-silang. Kita lapor lagi untuk kamar tanpa batas ya teman-teman. Kamar tanpa batas bro. Gimana modelnya ya? Bisa aja yang ngebuat nama. Kita lanjut-lanjut saja bro, biar nggak kelamaan. Ada pertanyaan ini. Pernahkah Anda mendengar tentang border chamber? Beberapa kali saya tahu tentang semua itu. Kita coba pilih yang ini. Jika Anda mengetahuinya, Anda berbohong. Karena saya adalah pemimpinnya. Maukah kamu bergabung? Kita pilih yang ini saja bro. Tentu. Kita coba lapor lagi. Percakapan plus 3 tadi kalau nggak salah. Tulisannya kecil bro. Lah kok tiba-tiba saya di sini? Ini tempat tadi kah? Aduh, aduh. Lah kok aku dicium-cium ini? Disuruh ngelawan kah ini? Bong, mantep. Sikat. Bong, puter. Lah hilang. Main sulapan kah? Kita coba lapor bro. Halo Pak E. Oke bro, di sini tugas kita naik ke atas itu ya teman-teman. Ada tandanya itu bro. Kalau jadi macan susah nggak ya? Kita jadi macan aja bro. Kita agak jauh kan, biar agak mudah. Malah nggak bisa lompat. Macannya kegemuan mungkin. Kita jadi sosok manusia aja. Nah, kalau gini masih bisa lompat ya teman-teman. Elangnya mantep bro. Untuk quest ini kita tidak bisa menggunakan terbang ya teman-teman. Harus manual bro. Kita disuruh ke sana ini. Lompat, lompat. Ini kenapa sih susah amat ya? Tumben amat ya. Biasanya mudah loh. Disuruh naik ke atas bro. Bertahap aja dulu. Aduh, nyangkut ya. Eits, aduh, jatuh lagi. Kita lompat, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi bro. Sini aja dulu lah. Susah amat ya. Kita naik dulu ke sebelah sini. Oke. Sabar bro. Aduh, lah kok tiba-tiba turun ke bawah ya. Susahnya minta ampun, gimana sih ini. Aduh. Kita naik dulu ke sebelah sini bro. Mantep, kalau sudah naik di sini, sabar ya teman-teman, bentar bro. Kita ambil ancang-ancang dulu, disuruh ke sana itu. Kita naik dulu, ayolah. Susah amat ya. Langsung disuruh ke sana bro, dicoba aja lah, barangkali bisa. Bismillah. Aduh, ini gimana? Salah pejet. Aduh. Misi ini memang agak susah ya teman-teman. Oke bro, kalau dari atas ini agak mudah ya teman-teman. Kita coba ambil ancang-ancang. Lompat, 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 lompat. Mantep. Kita disuruh ke situ bro. Oke, akhirnya bisa. Mantep. Disuruh ngelawan kah ini kah?
Kita coba ajar, bro. Bong, mantap, putar, war, 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 sikat, bong, sikat lagi, bong, bong, mantap, sudah tewas, susah amat. Kita lapor lagi untuk questnya. Kita lanjut-lanjut aja. Oke, nggak ada yang bisa dilapor lagi kah ini kah? Ada bro, pemburu bintang 1. Oke, siap. Gak ada yang bisa di-up kah? Kita masuk ke senjata. Ada yang bisa di-up ini buat apanya ya? Oh, dapet batu buat upgrade, buat ngeplusan lagi bro. Kita coba tingkatkan untuk yang plus 4 ya teman-teman, biar jadi plus 5. Bismillah. Aduh lah kok turun. Ayo plus 5. Oke, mantep. Tinggal satu sekarang berarti. Kita pluskan. Mantep, sudah plus 5 semua. Nice. Kita silang saja. Untuk plus 6-nya gampang, bro. Sorry, sedikit belibet. Ayo lapor. Kok diem aja? Ini disuruh apa, toh? Oh, disuruh bicara dengan bintang itu, bro. Ini orang jalan-jalan ya. Gimana sih ini? Bingung saya. Bintangnya naik turun, bro. Oh, itu dia orangnya. Susah amat sih. Aduh, susah amat. Kalau nggak bisa ya besok aja lah. Ya udahlah, kita selesaikan dulu quest ini saja ya teman-teman. Quince, nggak jelas pak. Kita mendekat, dia menjauh. Kita mendekat, dia menjauh. Nggak jelas bener. Bintang, alah, temennya Patrick itu susah. Di sini tulisannya kita disuruh untuk bunuh Quince. Yang mana ini? Masih perjalanan ya teman-teman. Suruh ngalahkan momon ini kelihatannya. Bentar. Perasaan aku familiar sama nih orang. Nih orang kelihatannya sama seperti yang ada di depan kuil anggrek itu ya teman-teman. Namanya King Yizi bro, kalau nggak salah, seingat saya. Ini bos. Di sini beda ya teman-teman. Oke. Buat kalian para Fox Lady, kalau pengen dapatkan kata ini ada di sini, levelnya 69. Minimal Fox Lady kalian harus di level 69 ya teman-teman. Nah, posisi saya ada di sini nih. Silakan kalian datang. Oke. Kita coba lapor untuk quest Queens Quince. Level saya sudah 72 ya teman-teman. Bentar lagi udah naik level lagi, bro. Mantap. Tunggangannya
Bukan bro, sorry, sayapnya bagus ya teman-teman. Bentuknya kayak kumbang gede bro. Wow. Kita coba klaim dulu. Nice, mantep. Untuk eidolon saya ini masih belum naik kah? Masih belum bro. Kita lanjut saja, kita silang, kita lapor lagi. Oke, bicaralah dengan Kin. Apa ini? Kirk. Oh, Kirk namanya. Kita lihat dulu ya teman-teman untuk status saya. Ini darah saya kok nggak respon ya? Lama amat bro. Oh enggak, kita silang saja kalau gitu. Saya pikir untuk persediaan pot saya habis ya teman-teman. Ternyata enggak. Kita lanjut lagi bro. Ambil kembali manual Falcon. Oke, siap. Tuh gorila gede amat ya. Disuruh ngelawan bro. Wur. Mantep. Wut. Bong. Sikat. Bong. Bong. Mantep. Sikat lagi. Bong. Mantep bro. Wut. Bong. Sikat. Mantep. Sikat lagi. Bong. Nice. Otomatisnya kita coba nyalakan ya teman-teman. Oke. Kita klik lagi. Aduh. Ayo bro. Klik aja. Lapor dulu aja. Oh alah. Gak peduli malah ngelawan momon. Ini autonya matikan aja kalau gitu. Kita lanjut lagi. Oke, kita tingkatkan kultivasi. Bicaralah dengan pencari arungan. Oke, siap. Kita lapor lagi bro. Oke, penemuan Chen. Bicaralah dengan seperti baja Chen. Oke, kita klik untuk melapor. Wuts, buka teleportasi. Wuts. Ah, di sini juga bro, untuk kalian para Fox Lady. Ini kalau kalian mencari golem ya teman-teman, atau di sini namanya lava kristal. Posisi saya di sebelah sini bro. Ayolah. Iya tahu. Oh alah, kita silang dulu, kita masuk lagi ke peta. Ah, posisi saya di sini dan level dari momonya itu level 49 ya teman-teman. Jika level kalian di bawahnya nggak bisa bro. Silakan datang, ambil bro, mantep buat koleksi kalian. Fox Lady di sini enak ya teman-teman, bisa punya banyak pet, beda nggak kayak di versi PC. Bisa banyak tapi harus mengupgrade kandang ya teman-teman, susah bro, nggak murah loh upgrade kandang itu. Oh no. Wah, saya banyak banget ya yang masih belum diselesaikan. Kita lanjut saja. Namanya bagus, bro. Chen seperti baja. Wow. Kita coba ambil quest lagi. Selidiki gerbang hantu. Ini disuruh masuk dungeon ini, jangan-jangan. Kalau disuruh masuk dungeon, saya skip ya teman-teman. Gampang bro, ntar aja. Ini masih belum siap soalnya. Punya saya.
Kita klik ya teman-teman untuk ngelapor. Ini nggak ada misi harian lagi yang bagus kah? Yang belum saya bahas ya teman-teman. Oh, ada beberapa bro sebenarnya. Cuman ya, kalau tantangan dungeon ini sama perjalanan kultivasi ini agak susah ya teman-teman. Kita silang dulu saja. Bukan susah apanya bro, cari timnya juga. Kita selesaikan dulu untuk misi bicara dengan Hobson. Kita lapor dulu, bro. Nggak ada yang bisa di-up kah? Kalau nggak salah kemarin saya bisa semacam bentar ya teman-teman. Ah ini bro, kita bisa mendonasikan ya teman-teman untuk peralatan kita yang berwarna ungu. Bentar bro, kita pilih pergi, sorry. Kita lah kok muncul mukanya nih orang. Dilanjut-lanjut saja, kita pilih seperti ini, kita pilih menyumbangkan, kita pilih konfirmasi, nice, semuanya bro, ini kita sumbangkan juga. Yang emas, saya masih mikir-mikir ya, kita silang saja sih, kok rasanya sayang ya. Kita lanjut lagi bro, untuk misinya, Sira Wright, disuruh ngelawan Momon ini kelihatannya. Untuk donasi tadi kalian kan akan mendapatkan ya teman-teman semacam ini bro, toko peringkat. Nggak bisa masuk ya, kita pergi ke promosi. Ah ini dia ya teman-teman, kalian akan mendapatkan bro. Setahu saya jumlah apa ya namanya, pokoknya kalian bisa menukar lah dengan item yang ada di dalamnya nanti. Kita silang dulu, bener yang ini kah? Bentar-bentar ya teman-teman. Ah ini bro, di atas ada tulisannya reputasi ya teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan reputasi yang kalian akan bisa tuker nantinya. Di sini harusnya bisa, nggak bisa masuk ya. Ya udahlah. Ntar-ntar aja bro, di video yang lainnya saja ya teman-teman, karena nggak bisa bro ini bro. Kebetulan kita masuk dulu ke quest Sira Wright ini, kita selesaikan ya teman-teman, kita lapor dulu. Nggak ada yang bisa diklaim lagi kah? Yang gratisan-gratisan gitu kek. Oke. Kita klik ini dulu untuk meningkatkan BP kita, banyak banget ya teman-teman. Ada Eidolon skill, dan macem-macem bro. Masih jauh dari harapan ya. Nasib abadi, kita coba klik untuk ngelapor. Kita lanjut-lanjut aja bro, biar cepat selesai. Oke, ada quest lagi nih. Evander dan Selina, kalahkan Evander. Oke, siap, ngelawan Momon ini kelihatannya. Misinya banyak banget bro. Harus diselesaikan satu persatu. Biar bersih ya teman-teman. Nanti kalau sudah di atas
70-an itu biasanya misi sudah bersih ya teman-teman. Ini masih banyak dikarenakan ya dari kemarin saya hanya mengandalkan untuk quest harian ya teman-teman. Kalau quest ini habis, ya habis bro kelihatannya. Hanya bisa mengandalkan quest harian nantinya. Kalau yang di versi PC juga sama ya teman-teman, setahu saya seperti itu. Kalau di level 60 ke atas itu memang agak susah. Mereka cenderung mengandalkan di dungeon. Kalau yang di versi PC ya teman-teman, masuk ke gua itu bro. Kalau saya bilang ya teman-teman, goa bro, goa FB. Bong, sikat. Bong, bong, sikat lagi, bong. Kuat amat tuh momon. Masih belum selesai kah? Oh, masih belum bro. Ada yang deket loh, cari yang jauh. Putar. Ber. Sikat, bong. 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 Bong, mantap, sudah selesai, kita lapor, bro. Enggak ada yang bisa di-up, enggak ada yang bisa, bro. Di sini juga sama. Ini oh, saya bisa ngebuat ini, bro. Kalung ini kalau nggak salah. Kalung saya level berapa sih? Kita coba lihat. Aduh, berat amat ya. Sama kalau nggak salah sama yang tadi ini. Oh, kalung saya masih level 19. Walah dalah. Kita coba buat dulu saja ya teman-teman. Levelnya jauh bro. Pantesan. Ini kita silang. Oke, kita kerajinan biasa ya teman-teman. Kita confirm. Jadi bro, kita silang, kita silang. Kita masuk dulu ke sebelah sini. Kita pakai bro, lengkapi. Lah kok gak naik ya BP saya segala macamnya ya. Ya udahlah, kita silang saja. Kita dismiss. Oke, kita lapor lagi untuk questnya ini. Bisa dilapor. Surat sudah penuh. Oh, kita klaim dulu. Kita use. Yang bisa diklaim, kita klaim bro. Sudah diklaim semua ya. Kita hapus semua saja. Oke, kita silang. Untuk ngeplesin biar nggak turun itu ada itemnya ya teman-teman. Kalian masuk ke sebelah sini bro. Itemnya kalau nggak salah yang ini. Biar nggak turun ya teman-teman. Ini loh, ada keterangannya itu. Tidak akan turun level apapun. Seperti itu. Jadi kalau kalian gagal ngeplesin untuk level plus-plusan kalian tidak akan turun. Melainkan untuk tingkat pemurnian yang bawah itu kan akan naik terus. Jadi persentasenya nanti kalau sudah penuh dia akan bisa naik ya teman-teman. Iya, walaupun itemnya agak mahal. Gak apa-apa, perlahan saja bro. Sambil nyari yang gratisan barangkali ada. Kita klik lagi untuk questnya. Suruh ngelawan momon lagi nih kelihatannya. Kalahkan Krau Pon Pon. Ya itulah pokoknya. Durasinya sudah lumayan cukup lama ya teman-teman untuk video kali ini. Bentar lagi saya akan coba selesaikan ya teman-teman. Video kali ini nggak usah panjang-panjang bro. Berikutnya aja mungkin agak panjang karena ya menyelesaikan misi perubahan job ya teman-teman. Masuk ke surga atau neraka itu nggak mudah bro. Ini ada yang siap dilapor ya teman-teman. Kita dulukan saja dulu. Oke, kita lapor lagi ini untuk pemburu bintang 1.
untuk baju-baju segala macamnya ini masih level cupu-cupu kah? Ini level 57, 57, 59, 52, 47, 42. Oh, levelnya sudah gede-gede semua ya, teman-teman. Nice, bro. Tinggal cari yang kualitasnya jauh lebih bagus dari yang saya bawa sekarang. Yang saya pakai sekarang, bro. Pemandangannya ya, teman-teman. Mantep, bro. Wow. Ini kan quest yang tadi. Aduh. Saya disuruh mencari bintang si Patrick ini kurang ajar banget. Tuh kan, 14 kan? Mau kemana gue? Bikin susah. Aduh, lag lagi. Susah amat sih ini orang. Keblek. Ya udahlah, kita lewati saja. Aduh, gak jelas tuh orang. Orang dibuat mainan. Gak ada lagi kah? Tingkatkan skill bintang untuk ke level 1. Untung ke level 1. Kita masuk ke sebelah sini. Kita masuk ke sini. Ke sini. Ini. Iya. Kita pilih belajar. Ya, silang. Sudahkah? Oke, kita klik bro untuk ngelapor. Kita nggak jelas. Wes gak jelas ini bro. Bintang-bintang gak jelas kayak gini. Disuruh ngelawan atau apa nggak tahu. Bogem sajalah, jengkel saya. Atau yang ini ya mungkin ya, disuruh ngebogem ya. Ya bisa puter aja. Bong. Resek amat tuh. Anak yang hilang pertemuan. Waduh, questnya banyak banget ya. Durasinya juga sudah lumayan cukup lama, bro. Oke, mungkin di video kali ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, bro. Soalnya untuk quest kultivasi HOH ini sudah kebuka. Mungkin di video berikutnya saya akan coba mengejar ya teman-teman untuk promosi jobnya bro, biar bisa masuk kalau nggak ke surga ya ke neraka ya teman-teman. Kalau nggak di Sage atau di apa itu namanya, setan. Jadi mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan masukan, tambahan, bertanya, dan lain-lain. Silakan kalian komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman, sama seperti biasanya bro. Oke, akhir kata sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jika kalian suka dengan video saya ini, silakan kalian tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk ngebantu saya dengan cara share video saya ini di sosial media kalian. Jika kalian nggak mau juga nggak apa-apa bro. Saya tetap menghargai kalian karena kalian sudah mau bergabung di video kali ini dan melihatnya sampai habis ya teman-teman. Oke, tetap di channel ini bro. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah!